Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Kali ini kita sudah berada di lokasi hunting ya. Barusan saya menyiapkan unitnya dulu untuk berjaga-jaga, antisipasi kalau tiba-tiba ada burung yang datang ya. Saya juga bekal pancing, umpannya jangkrik seperti minggu-minggu yang kemarin, umpannya jangkrik murah meriah dan banyak isinya. Nah, di sini ada parit ya. Air lagi pasang tinggi. Nanti kita coba-coba aja tajur di sini. Sembari kita nyanggung burung ruak-ruak ataupun nai. Nah, lokasinya sangat mantap ya. Lumayan. Di sana ada punai 3 ekor kawannya. Di pohon ujung sana. Jaraknya 61 meter dari sini. Cuman tidak akan saya tembak karena ngambilnya sangat susah sekali. Pokoknya yang kita shoot yang bisa kita ambil ya. Jadi tidak sia-sia atau tidak mubazir. Nah, nambah lagi punainya. Oke, kawan. Ikuti terus petualangan saya. Mantap. Kita coba mancing dulu sebentar ya. Kita pancing kotek-kotek. Nah, tuh ada gabus yang nyambar nanti. Dimakan kawan. Waduh, tapi tidak kena. Nah, dimakannya kawan. Waduh. Dapat kawan. Alhamdulillah. Dapat kawan ya. Strike. Mungkin gabus. Oke kawan, kita lanjut lagi. Semoga saja terus seperti ini. Wih, dimakan lagi kawan. Wih, dapat lagi kawan. Dapat lagi kita. Sepertinya size-nya sama semua ya. Sama semua size-nya kawan. Gurih nih kawan. Gurih. Tidak terlalu besar tapi lumayan lah. Sudah 3 ekor poin kita. Kita lanjutkan lagi cari induknya. Dapat kawan, tapi masih anak sekali ini kawan, masih terlalu kecil, jadi tidak kita ambil, kita rilis saja. Oh. Dapat kawan, mantap.
Mantap. Oke kawan, kita sudahi dulu mancing ikannya ya. Kita sekarang hunting. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Putus. Mantap. Alhamdulillah kawan, saya sudah ambil. Perkenaan seperti disembelih, pangkal leher ke kepala. Mantap. Kita lanjutkan lagi. Saya tadi sudah muter-muter masuk, mau nyanggung ke lokasi semak belukar. Sudah saya bersihkan tempatnya. Pas saya tes unit, tiba-tiba ngacak. Aneh sekali. Saya lepas. Mount cam-nya. Saya tembakan lagi. Masih ngacak. Saya hidupkan MP3 sebentar, tiba-tiba mati. Saya coba unit lagi, tiba-tiba tidak ngacak lagi. Tidak tahu faktor apa. Tapi jelas saya sudah keluar dari lokasi tadi. Sudah jauh berada dari luar. Sekarang mau pindah ke spot lain aja, mumpung belum terlalu siang. Cari-cari spot mancing lagi kah apakah. Pokoknya pindah dari sini. Oke. Saksikan kelanjutannya. Mantap. Kita sudah berada pada lokasi yang baru. Kita coba. Luar biasa kawan, ikan petoknya besar betul. Besar kawan ya. Saya tidak pernah dapat ikan betok yang sebesar ini lagi. Selama ini baru ini lagi dapat sebesar ini. Mantap. Strike lagi kawan. Ukuran biasa. Tadi terjadi kesalahan teknis kawannya, beberapa kali strike tapi ternyata pengambilan videonya, kameranya terbalik, jadi tidak terlihat sama sekali. Saya seharusnya menggunakan kamera depan tapi tadi beberapa kali ternyata kamera belakang yang mengarah ke arah badan saya sendiri, jadi tidak ada hasil videonya. Aduh, sayang sekali. Ini hasil akhirnya. 5 ekor ikan betok, 5 ekor ikan gabus, 1 ekor tekukur. Siap kita ungkep. Mantap. Oke kawan, sekarang kita proses pengungkepan. Biar enak ya, nanti digorengnya. Lembut. Ini hasilnya kawan, mantap.